Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam video dalam channel YouTube saya. Jika belum subscribe, sila subscribe channel saya supaya dan juga tekan loceng supaya tuan-tuan puan anda sentiasa mendapat update video terkini daripada saya. Okey, agak dalam seminggu ni saya tak upload video kot, seminggu dua minggu ni. Okey, so hari ni saya nak share, okey, nak share 3 cara kita nak kembangkan idea jika kita baru bermula menulis e-book. Okay, sebab hari ni ramai orang ada impian untuk menjadi seorang penulis. Ramai ada impian nak jadi seorang penulis. Tapi dengan saya biasa saja, saya akan bermula dengan kita menulis e-book dahulu. Kenapa? Menulis e-book tu lebih ringkas, lebih mudah untuk diterbitkan, terutama kita penerbit mandiri, self-publish. Maksudnya e-book masih menjadi pilihan untuk diri saya lah, sebab dalam keadaan pandemik begini agak sukar untuk kita nak dapatkan publisher yang nak cetak buku kita apa semua kan, manuskrip kita. So eloklah kita bermula dengan e-book dahulu. So ramai orang ada impian tetapi tidak tahu, dah tahu nak mulakan, okey, tetapi tak tahu nak kembangkan idea. So kali ini saya nak share dalam video saya ni 3 tips macam mana kita nak kembangkan idea kita. Okey, pertama sentiasa jadikan, okay, ni bagi pemula lah, bagi orang yang dah biasa menulis, bagi saya okey. Ini bagi yang pemula, yang orang baru nak mula menulis e-book pertama selalunya kan. Pertama adalah kita jadikan diri kita sendiri sebagai subjek dan objek dalam penulisan. Okay, jadikan diri kita ni sebagai subjek dan juga objek dalam penulisan tu. Macam kita nak melukis, tak tahu nak lukis apa kan. Lukislah muka kita sendiri dulu, ambil gambar kita, lukis gambar kita. Ataupun kita boleh bayangkan muka kita lukis gambar kita. Kita bayangkan muka kita macam mana, kita lukis. Maksudnya kita jadikan kita objek dan juga subjek. Maksudnya kalau saya menulis pun, saya suka cerita pasal diri saya dulu. Maksudnya diri saya akan memberi banyak idea. Maksudnya kenal diri kita start dengan diri kita dulu. Sebab kita nak spark kita punya idea mula-mula. Apabila kita masuk ke e-book yang kedua, ketiga, keempat, kelima, saya rasa dia tak ada masalah lah sebab kita dah tahu di mana kita nak bermula. Tapi sekarang ni bagi yang kita pemula, tak tahu, kita ada idea ni tapi tak tahu nak kembangkan. So cara satunya adalah jadikan diri kita sendiri sebagai subjek dan juga objek dalam penulisan tersebut. Yang kedua, tip kedua adalah banyak membaca. Bagi saya kita ni kena banyak membaca. Membaca pula, bacalah yang kita punya minat. Okey, baca yang kita punya minat. Okey, minat kita, hobi kita, benda-benda kita minat. Okey. Kebanyakan kita ni kita membaca benda yang kita tak minat. Kalau kita baca benda-benda yang kita jadi stres, kita macam politik ke apa yang kita tak minat. So kalau kata untuk kita kembangkan idea kita, kita cari yang kita minat dulu. Tulis benda yang kita minat, baca benda yang perkara yang kita minat. Okay? Maknanya kita baca perkara yang kita minat, yang kalau kita minat sukan, kita baca tentang sukan, tentang Olimpik. So benda-benda tu akan kembangkan idea kita tau. Kalau kita tak sedar, ini akan bagi kita idea. Contoh kalau kita menulis tentang e-book tentang sukan. So minat kita memang sukan, tapi kita tak tahu nak kembang kat mana. So kita tengoklah, kita bacalah berita-berita tentang sukan sekarang banyak dekat internet kan, dekat FB apa semua, ke perkembangan sukan Olimpik di Tokyo sekarang. Ia akan kembang kita punya idea. Contoh kita tulis cerita tentang olahraga kan, lumba lari apa semua. So macam mana nak kembang idea tu? Kita tengoklah kita bacalah tentang Olimpik Tokyo sekarang. So dia yang banyak-banyak benda yang tentang olahraga semua. So dia akan pump idea ke untuk kembangkan idea kita. Dia akan kembang lagi. Okey, yang ketiga tu lah. Yang ketiga adalah kita kena berehat. Orang dapat idea saja, berehat kejap. Berehat, pergi bersantai kejap ke. Ni sampai PKP ni susah sikit lah kan nak keluar jauh-jauh. Depan rumah pun tak apa. Tengok pokok ke, tengok pemandangan, tengok langit, tengok matahari. Malam tengok bulan bintang sekejap kan. Tengok bulan, tengok bintang kan. Tengok pokok kita tanam buat kebun-kebun kat rumah tu, tengok pokok kat rumah, pokok kebun, tengok pokok, pagi-pagi keluar kejap dari rumah tu, takkan tak keluar dari rumah langsung, betul tak? Di rumah tu ada taman tu, pusing-pusing seorang-seorang, tengok anjing lagi, tengok kucing lagi, so pemandangan keliling ni, dia akan bantu untuk kita santai, and then automatically kita akan tahu bila waktu kita punya idea kita ada tu untuk berkembang. Okay, so tuan-tuan, saya ulang balik 3 perkara, 3 tips, okay, 3 tips untuk kita kembangkan idea apabila kita nak mula menulis e-book. Yang pertama, pertama adalah jadikan diri kita sebagai objek dan subjek dalam penulisan tersebut. Yang kedua adalah kita banyakkan membaca benda yang kita minat, hobi kita,
kita punya. Jadi minat, minat pasal kucing baca pasal kucing. Minat pasal ikan baca pasal ikan. Minat pasal sukan baca pasal sukan. Okay? Baca yang apa yang kita minat dahulu. Rather you baca yang benda kita minat buat apa. Baca yang kita minat dulu. Yang ketiga adalah, yang ketiga adalah santai dan lihat pemandangan. Santai lihat pemandangan. Tengoklah apa-apa kat rumah. Kan kalau buat kampung lagi baik tengok kelapa, tengok apa-apa. So nampak ini itu saja selama 5 minit bersama saya. Okey, jika video saya ini bagus, jika video ini memberi manfaat kepada anda dan juga tim anda dalam pengurusan MBCA, pastikan anda share kepada kumpulan tim anda supaya tim anda pun dapat idea, dapat kembangkan idea mereka dan menghasilkan lebih banyak ibu bersama MBCA 900. Nampak itulah bersama saya kali ini. Okey, jangan lupa subscribe. Subscribe, komen jika jika ada apa-apa idea atau pandangan, just komen saja. Nampak itu saya biasa, jaga diri. Okey, jaga diri, jaga SOP. Jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan.